kesehatan kita sehingga kita menjadi orang yang sukses dan berhasil seperti sekarang ini. Untuk itu saya berterima kasih, sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Mustara dan tim yang telah membimbing kita sehingga kita dari yang tidak tahu, yang dari yang malas, yang bodoh amat dengan lingkungan, jadi care dengan lingkungan, jadi rajin, jadi bisa membanggakan kabupaten kami dengan beasiswa yang diberikan oleh kabupaten kamu kepada kami. Itu menjadi tidak sia-sia. Jadi ada semacam bukti bahwa pemerintah kami itu memberikan beasiswa kepada kami itu bukan hanya sekedar memberikan dengan ini, tapi kami juga bisa membuktikan bahwa apa yang kabupaten kami keluarkan itu kami bisa mengembalikannya lagi dengan sumber daya yang dedikasikan di kabupaten kami. Menjadi hasil dari binaan, hasil dari proses pembinaan di kampus untuk dihasilkan oleh kalian. Kalau memang itu yang dimaksud, kita akan dorong, kita akan lengkapi. Kalau itu yang dimaksud, kita harus bantu semuanya. Saya menganggap teman-teman Papua ini adalah teman-teman yang memiliki upaya secara serius. Jaraknya aja jauh, 6 jam. Mendingan ke Singapura bolak-balik. Bolak-balik 3 kali, yang dari Jakarta ke Papuanya belum sampai kali. Kira-kira begitulah. Jadi upaya yang serius itu jangan sampai putus di tengah jalan. Kalau yang sudah putus, ya sudah. Tapi kalian yang masih ada di sini, jangan sampai putus. Kira-kira setuju apa setuju? Itulah. Kami ingin menganggap mendorong untuk teman-teman ini untuk semangat terus. Kami tetap akan membantu secara akademik, secara pembinaan untuk bisa menyelesaikan studi dengan baik. Teman-teman Kaimana, ada program tambahan. Ada diskusi, ada workshop, ada bimbingan, ada mentoring, ada program jalan-jalan juga. Ada di sini. Jadi Kakak Nani dari Fak-Fak, Kakak Anes dari Manokwari, dan saya sendiri Sonya dari Merauke. Jadi kita punya bidang kerja yang berbeda. Kebetulan saya yang PIC untuk isu pendidikan gitu. Dan kami tidak kerja sendiri gitu. Jadi ada tim Billy gitu. Jadi tim Billy-nya ada Kakak Joshua di sana ya, dan ada Kakak Sefer. Terus ada Kakak Melani Osok. Ya, dan juga ada Kakak Stella di sana. Ya, jadi mungkin kedepannya kita akan banyak bertemu dengan adik-adik di sini. Ini juga terkait dengan manajemen talenta Papua yang Mustara sampaikan gitu. Jadi kami juga tidak kerja sendiri karena saat ini kalau kita bicara manajemen talenta Papua, kita jadi satu tim juga dengan bapak-bapak dari Kemendagri ini. Ada Kakak Oto dan Kakak Mike ya. Jadi yang pertama kami mau menyampaikan selamat untuk adik-adik yang hari ini boleh lulus. Jadi perjuangan tahap pertama sudah selesai. Perjuangan tahap kedua akan dilanjutkan ketika kalian kembali ke daerah. Apa yang akan kalian buat gitu. Jadi karena kalian datang karena beasiswa, apa yang akan kalian berikan untuk daerah